Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya akan share kat hangpa cara-cara untuk kita guna ataupun setting panel meter dekat Wmotor RT2. Okay, first kali kita tengok dia punya panel meter dulu. Panel meter dia pakai jenis TFT LCD full color. So kat sini macam biasalah, hangpa boleh tengok dia punya speedometer, dia punya RPM, fuel gauge, ada time, battery indicator dan lain-lain lah. Dan dia dah tunjuk juga ni max top speed berapa yang hangpa pernah bawa sebelum ni, average speed, trip, odometer, average fuel consumption, macam-macam lah. Okay, lepas tu kat sini dia ada dua button tau, nampak? Mode dan juga set. Kalau hangpa tekan button mode ni sekali, tekan dia, dia akan ubah dia punya themes. Okay, total untuk normal mode ni dia ada 3 themes. Tekan lagi. Okay, ni untuk hangpa download video daripada dashcam. Motor ni kan dia ada dashcam kan, depan dan juga belakang. So kalau hangpa nak download footage tu, hangpa kena scan barcode ni, install dia punya apps, lepas tu hangpa connect, then hangpa boleh download video tu daripada apps tu lah. Okay, seterusnya hangpa tekan lagi button mode ni, tekan sekali, nampak? Okay, so kat sini dia ada my vehicle dengan setup. Kita akan masuk my vehicle dulu. Jadi cara nak ubah daripada belah kanan ni pergi belah kiri, hangpa tekan button set ni, tekan sekali. Okay, dia ubah pergi ke kiri tu. Lepas tu untuk apa nak masuk ataupun enter, hangpa tekan lama-lama. Okay, hold dia. Nampak dia masuk. Okay, jadi kat sini hangpa boleh monitor lah hangpa punya motor punya condition. Okay, contoh macam kat sini dia display nampak fuel tank hangpa ada lebih kurang 2.8 liter lagi. Dia estimate boleh jalan lebih kurang 94 km. Lepas tu battery voltage 12.2 volt. Ni temperature. Lepas tu pressure, tayar depan belakang pun dia tunjuk juga, nampak? Hijau tu maksudnya okey lah. Lepas tu temperature depan belakang pun dia tunjuk. Kalau kata tayar depan ataupun belakang angin tu terlebih ke kurang ke, semua dia akan tunjuk kat sini. Okay, kita back balik. Untuk back ataupun exit, hangpa tekan button mode ni lah. Okay, nampak dia keluar balik. So kita pergi balik dekat setting tadi tu. Okay, untuk ke kanan kita tekan set ni sekali. Okay, untuk enter kita tekan lama-lama, hold dia. Okay, jadi kat sini dia tunjuk version UI apa semua ni. Yang ni tak ada apalah. Okay, untuk next, untuk pergi kat sebelah macam biasa tekan button set ni sekali. Okay, dia pergi dekat time. Jadi dekat time ni hangpa boleh pilih lah sama ada hangpa nak guna format 12 jam ataupun 24 jam. Untuk nak ubah dia, hangpa tekan button set ni, hold lama-lama. Okay, nampak dia blinking. Jadi kalau hangpa tekan set ni sekali, dia akan pergi dekat sebelah lah. Tapi macam saya, saya prefer 12 jam yang format. Okay, so kita tekan lama-lama untuk dia masuk. Okay, macam sekarang ni hangpa tengok dia tunjuk 8:35 AM tau. So kita akan cuba set bagi jadi pukul 9:40 lah, tapi PM. Cara dia adalah hangpa kena tekan button set ni. Okay, tekan button set ni bagi dia naik dia punya value sampai lebih daripada 12. Okay, 9, 10, 11, 12. Okay, sekarang AM kan. Kalau hangpa tekan lagi, nampak dia tukar jadi PM lah. Okay, so kita set lah bagi pukul berapa. 8:40 lah. Sekarang ni pukul 8. Okay, lepas tu untuk hangpa nak pergi ke kanan, tekan set ni lama-lama, hold dia. Okay, dia dah pergi sebelah, nampak? Lepas tu tekan lah button set tu, tekan satu-satu lah untuk naikkan dia punya value. Okay, 8:40 PM. Untuk savekan dia, macam biasa tekan button set ni lama-lama. Okay, settle lah macam tu. Lepas tu kalau hangpa nak back ataupun exit, hangpa tekan mode ni lah. Tapi nanti hangpa nak kena tekan satu-satu lah untuk masuk balik kat sini kan. Ataupun bila hangpa dah save tu, hangpa just tekan button set ni sekali je. Hangpa tekan sekali, nampak dia pergi sebelah pula. Okay, so yang ni display adjustment, hangpa boleh pilih lah sama ada nak automatic switch ataupun manual switch. Okay, motor ni dia ada, dia punya panel meter ni, dia punya display dia ada dua mode tau. Normal mode macam sekarang ni ada 3 display. Night mode kalau dia akan display yang dia punya display tu lebih gelap sikit lah. Pun ada 3 theme juga. Contohnya, okay, kita nak pergi ke kanan, kita tekan
First kali kita kena tekan set lama-lama dulu untuk kita enter dia. Tekan set lama-lama. Okay, nampak dia blinking. Lepas tu tekan set sekali. Okay, dia pergi ke kanan. Tekan set lama-lama untuk masuk. Okay, nampak dia dah blinking dekat normal mode. Kita tekan set sekali untuk dia ke kanan. Night mode. Nampak? Okay, so kalau kita nak setkan dia, tekan button set ni, hold lama-lama. Okay, so sekarang ni dia dah set lah night mode. Jadi kalau hampa exit, hampa tekan mode ni, nampak? Dia punya display dah berbeza. Yang ni display untuk night mode, yang teams pertama, yang ni teams yang kedua, yang ni teams yang ketiga. Okay, so kita ubah balik lah. Okay, kita ubah balik, kita masuk balik. Okay, tekan set sekali je untuk kita ke sebelah. Okay, tekan set lama-lama untuk kita masuk. Lepas tu tekan set sekali untuk pergi ke kiri. Lepas tu hold yang ni lama-lama, button set ni lama-lama untuk kita savekan dia. Okay, settle. Okay, kita tekan set sekali untuk kita next lah. Okay, yang ni phone system tak ada apa. Phone system ni untuk apa nak connect lah antara panel meter ni dengan phone. Apa nama ni? Okay, so kalau kepada user-user Android, hampa pilih Android lah. Kepada user-user yang pakai iPhone ataupun iOS system, hampa pilih lah iOS. Yang ni sama lah macam contoh dashcam punya apps tadi tu. Dia based on yang ni lah. Kalau kata hampa pakai Android, dia akan bagi barcode untuk Android lah. Kalau iPhone, iOS, dia akan bagi barcode untuk iPhone nya. Okay, so yang ni kita akan next. Tekan je button set ni sekali. Okay, yang ni driving information ni maksudnya display apa yang dia akan letak dekat panel meter depan tu. Macam tadi kan ada kan, dia tunjuk top speed lah, average speed apa semua tadi. Jadi kalau hampa rasa macam ada info yang tak perlu, hampa boleh untick dia. Okay, tapi macam ni saya rasa saya akan biar je. Okay, kita next lagi. Tekan set ni sekali untuk ke sebelah. Yang ni fault code display. Macam sekarang ni on. Yang ni saya pun tak pasti apa dia, tapi mungkin kalau ada apa-apa error, dia akan keluar lah kot kan, dia akan tunjuk kampar kot. Jadi saya biar on je. Okay, T-box ni pun saya biar on juga. Yang ni mungkin dia punya connection lah kot. Language setting pun language setting saya biar English lah. Okay, tak kacau. Metric and English switching. Yang ni pun macam biasalah, kalau hampa nak ubah, hampa tekan set lama-lama. Lepas tu biar dia blinking, tekan set lagi sekali untuk ke kiri atau ke kanan lah, untuk dia nak pergi bergerak kan. Cumanya macam saya rasa yang ni tak perlu kacau kot. Okay, kita tekan set lagi untuk ke sebelah. Maintenance. Yang ni kalau hampa nak clear maintenance punya value tu lah. Okay, kalau hampa dah set kan berapa ribu KM nak servis apa semua, bila hampa dah servis, hampa nak reset balik, hampa boleh buat kat sini. Okay, next. Yang ni untuk hampa nak restore balik factory setting. Contoh kalau hampa dah adjust setting macam-macam dah semua, hampa boleh jadi pening. So hampa nak restore balik macam original asalnya, hampa boleh tekan yes lah. Okay, tapi macam saya akan biar macam ni je. Okay, yang tu je lah kot, lain tak ada apa dah. Jadi itu je daripada saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.